Ya. Oh ya, jadi selamat malam. Oke, video pertama di tahun 2019. Yeay. Oke, jadi kita akan membahas tentang Snowman Set Abominable nih. Masknya kita pakai, suitnya kita pakai. Jadi minusnya adalah, oh ya, BTW, volume saya matiin nih audionya untuk video ini. Jadi saya dubbing ulang. Karena iseng jarinya itu naikin volume, akhirnya volume background GT lebih kenceng dari suara saya yang sebelumnya. Oke, jadi nih bisa dilihat poin minusnya adalah kamu meluncur tanpa henti di normal block, mau itu platform ataupun dirt. Jadi ya susah dikontrol, lihat aja susah kan? Saya aja susah no. Woi, udah woi, meluncur mulu. Nah. Jadi sekarang kita coba pakai traktor. Ini membahas poin unggulnya dengan Snowman Set ini. Jadi ini bagi para farmers yang terlanjur, yang udah punya farm worldnya banyak bener untuk BFG atau mass farming. Nah, rekomendasi saya ya beli Snowman Set ini aja, daripada harus repot-repot jual farm world, beli auto slime world lagi atau obsidian world hanya untuk sliding farm. Karena enaknya sliding farm apa ya, begini otomatis tuh, kamu tinggal jalan aja, sret sret ya, sret. Apalagi kalau ada Macplane ya. Nah, di sini juga bisa dikombinasikan dengan Rayman. Nah, jadi caranya ditahan tonjokannya, tinjunya, lalu ditarik atau dinaikin ke atas sampai layarnya, nanti dia bakal membentuk lingkaran emas gitu. Jadi kalau pakai traktor, pakai Snowman Set, pakai Rayman Fish, woo, auto cakep dah. Jadi nggak ada pohon yang terlewatkan atau trisnya nggak ada yang terlewatkan. Gue mah nggak bohong, nggak kayak channel lain-lainnya, banyakkan tipu pakai thumbnail ya gak. Nah, ini jadi review namanya ya. Nah, ini poin unggulnya adalah Snowman Set ini juga bisa untuk investasi, karena prediksi saya dalam berapa bulan akan naik nih barang. Gak kayak barang-barang yang lainnya, misalnya drone. Drone jadi saya nggak review karena apa? Ya itu cuman pet doang kok, nothing special. Nah, jadi di sini poin unggul lainnya adalah fashionable item dia. Set kamu akan terlihat keren kalau pakai ini. Apalagi kalau kombinasi sama smoke. Oke, sekian review saya. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.